Penyanyi dangdut terkenal Ayu Ting Ting belum lama ini baru saja merayakan ultah sang putri yang ke-9 mams. Ya, tak terasa Bilqis Humairah Razak sudah memasuki usianya yang ke-9. Pada momen ini, Ayu Ting Ting menulis ucapan selamat ulang tahun dengan penuh haru. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Melalui akun Instagram pribadinya, Ayu membagikan foto bersama Bilqis beserta kue ulang tahunnya. Ayu Ting Ting kemudian menuliskan doa serta harapan untuk putri semata wayangnya itu. Ayu Ting Ting mengungkapkan Bilqis adalah sosok anak yang perhatian dan selalu menyayanginya. Ayu Ting Ting juga mendoakan Bilqis untuk menjadi anak yang baik, pintar, dan memiliki banyak rezeki. Selain dari keterangan foto yang ia unggah, Ayu Ting Ting menuturkan bahwa Bilqislah yang menjadi kekuatan dan semangatnya untuk menjalani hidup mams. Ayu Ting Ting merasa sangat beruntung dan bersyukur memiliki Bilqis. Ayu Ting Ting berharap ia bisa berbagi suka dan duka bersama anak semata wayangnya itu. Sebagai ibu, melihat anak tumbuh dan bertambah usia tentu saja menjadi momen yang mengharukan ya mams. Sebab, seorang ibu merawat sang anak sejak si kecil belum bisa melakukan apapun. Ini mungkin hal yang Ayu Ting Ting rasakan. Pesan penuh haru itu direspon baik oleh para netizen yang ikut mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bilqis.